Selamat sore pemirsa semua. Kali ini akan melihat kelengkeng. Kelengkeng yang sudah berbuah. Ini kelengkengnya sudah berbuah. Dibeli dengan harga kisaran sekitar 1,5 juta. Tingginya kurang lebih 1 meter. Ini sempat dulu ditanam di pot dan layu. Kemungkinan perakarannya yang sudah banyak sehingga akarnya tidak tertampung dalam pot. Dan sekarang ditanam di media tanah langsung. Kita lihat sudah berbuah ini kelengkeng dataran rendah. Kita lihat ya, dari sisi sebelah barat kelengkengnya ini dibungkus sama plastik. Ini biasanya hamanya itu kelelawar. Tidak tahu ini kenapa pendek sudah berbuah. Ini langsung dibeli sudah berbuah dari toko bibit tanaman. Ini tanahnya dikasih tanah merah, sementara dalamnya adalah dikasih sekam sama pupuk kandang. Ya, kita bandingkan untuk tanaman kelengkeng yang lain di daerah dataran rendah daerah Semarang yang sudah berbuah ya. Kita lihat ini kelengkeng yang belum berbuah sama sekali. Ini pernah disuntikkan sama orang yang lewat. Disuntik katanya biar bisa berbuah. Kita lihat bekas suntikannya. Ini di sini ada bekas suntikan. Lihat kan? Nah, ini dulu bekas suntikannya.